Ikrar 8 kesanggupan warga Toriko Sidikia. Kami warga Toriko Sidikia. Satu, sanggup bakti kepada Allah Ta'ala. Dua, sanggup bakti kepada Rasulullah. Tiga, sanggup bakti kepada orang tua, ibu, bapak. Empat, sanggup bakti kepada sesama manusia. Lima, sanggup bakti kepada negara Republik Indonesia. Enam, sanggup cinta kepada tanah air Indonesia. Tujuh, sanggup mengamalkan Thariqah Shiddiqiyah. Delapan, sanggup menghargai waktu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi innaka la'habbu ardillahi ilayya, wa innaka la'habbu ardillahi ilallahi, walaula anna ahlaka akhrajuni minkama akhrajtu. Sumpah jati diri bangsa. Kami warga negara Indonesia bersumpah. Satu, tidak akan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia. Dimanapun kami berada. Dua, tidak akan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia. Kapan saja, dalam keadaan apa saja. Tiga, tidak akan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia. Apapun resikonya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Gus Hartono atas sambutannya, dan kepada Bapak Ibu Pengurus yang telah mewakili kita, kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, memasuki acara berikutnya, marilah kita ikuti bersama mau'idhatul hasanah dan doa oleh Mursyid Thariqah Shiddiqiyah, Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti, Syekh Mukhtar Wah Al-Mujtaba. Dumateng Al-Mukarram Mursyid Thariqah Shiddiqiyah, Syekh Mukhtar Wah Al-Mujtaba, dengan segala hormat kami haturkan.
Dari satu sisi bulannya, hari rayanya semua nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, hari rayanya semua nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Satu sisi. Tak boleh orang sini aja. Ya untuk itu yang memang bisa kuasa bulan Asyura kuasa 3 hari berturut-turut. Kalau tidak bisa berturut-turut, bisa berselang. Jari puasa, jari tiga, jari puasa, jari tiga, tadi puasa sunnah. Dan bulan Asyura ini bulannya taubat. Semua peristiwa-peristiwa yang dahulu itu berkumpul di bulan Asyura.
Akan tetapi di sisi lain, setelah aku melihat setelah bulan Asyura ini ada bulan gelap. Bulan gelap. Nanti saya sampaikan kenapa gelap. Terlebih dahulu di sini, mari kita awali membaca Fatihah pada Nabi Qur'an. La hawla wa la quwwata illa billah. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala sayyidina Alhamdulillah,
illa billah. Subhanallahumma anfusana wa ilam taqbirna wa ta'amna lana kunanna minal khasirin. Subhanaka wa bihamdika anta
Astaghfirullah al-azim. La ilaha
Astaghfirullah al-azim, la ilaha illallah.
astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah, astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah, astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah, astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah, astaghfirullahaladzim. Allahumma
Kiai sendiri biasanya alhamdulillahirrahmanirrahim. Dosanya itu rontok seperti rontoknya daun-daun kering.
Sebenarnya banyak akan saya sampaikan, berhubung kesehatan saya ini baru dari pekerjaan ini terganggu sehat. Hampir saja tadi tidak bisa keluar. Maka di sini saya sampaikan yang pokok-pokok saja. Para hadirin dan hadirat, tadi saya katakan di bulan Aswan dari satu sisi hari layarnya para nabi, tapi dari sisi yang lain gelap. Kenapa gelap? Pada suatu saat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang di rumahnya istri yang namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah istrinya Rasulullah sedang di situ. Ummu Salamah, saya akan menerima tamu khusus, tidak boleh orang masuk rumah ini, jagalah di pintu. Siapakah yang dimaksud tamu khusus itu? Malaikat Jibril akan menyampaikan berita rahasia khusus. Tetapi Hussein, adiknya Hasan, cucunya Rasulullah yang masih kecil itu berobat masuk. Ummu Salamah tidak tahu. Tahu-tahu jejer oleh Rasulullah. Cucu yang paling disayangi. Pernah sama yudhanya dipertemukan dengan yudhanya Rasulullah. Perkara-perkara Rasulullah sholat nampak pergederi Rasulullah Sayyidina Husain. Rasul jauh ini akan menjadi gustinya pemuda-pemuda di surga. Setelah itu dipandu anak itu terus kajian masuk. Umi sahabat tidak tahu. Diambil Rasulullah dipandu di pangku. Salah dipanggil.
Jibril datang kepada Rasulullah. Apakah engkau cinta dengan anak? Jawab Rasulullah, memang saya sangat cinta dengan anak. Ketahuilah, anak ini akan dibunuh oleh umat muslim. Akan dibunuh dengan umat muslim. Kalau kamu tahu, ini saya tunjukkan sayapnya Jibril. Ditebar, ditutup, ini tanah. Namanya tanah Karbala. Tanahnya merah seperti kembang mawar. Di sini akan dibunuh cucu yang membunuh umatmu sendiri. Ayam. Apa ayam? Rasul nangis. Itulah gelangnya. Pasti bunuh bulan Suro tanggal 10. Bulan Suro tanggal 10. Dibunuh di tanah namanya Karbala. Masuk wilayah Baghdad. Kemudian Rasul ditunjukkan tanah, dan bukan ditunjuk saja, tanah itu sudah ditanam oleh Jibril ini. Tanah. Jadi itu nanti setelah itu cucu yang paling sayang dari Rasulullah. Kenapa sampai terjadi? Kena masalah politik. Politiknya Yazid bin Abi Sufyan. Masalah begitu jahatnya dosa politik itu. Setelah itu pecah. Pembelahan. Firqah-firqah umat yang pecah. Timbus Baghdad Syiah, Murji'ah, Mu'tazilah, Ahli Sunnah Wal Jamaah dan macam sampai 73 mazhab. Sampai sekarang ini pun belum bisa didamaikan antara perpecahan mazhab. Korban sudah jutaan. Walaupun timbul dendam membela Hussein dengan pengikutnya 70 semua terbunuh oleh tentara Yazid di Karbala. Semua terbunuh di sini. Tinggal satu-satunya keturunan Rasulullah namanya Zainal Abidin sedang sakit, tidak ikut. Seandainya Zainal Abidin terbunuh habis, tidak ada keturunan Rasulullah.
sampai sekarang ini. Mari kita sini. Ini ayah besar di dunia musik ayah besar. Tetapi kalau sudah masuk umat Islam mau bela sungkawa atas wafatnya Husain, bacalah surat Fatihah 10 kali sejak malam 10 ini sampai akhir bulan 10 malam 10. Masya Allah, hikmah yang besar sekali. Besar sekali. Mati syahid itu gustinya orang mati syahid. Orang mati syahid itu tidak akan diminta tanggung jawab apa-apa. Langsung juga. Jalur mati syahid itu Ish kariman Al-Mut syahidan Sembahnya Cina Isha Ish kariman. Kalau hidup, hidup yang mulia. Kalau mati, mati syahid. Jadi mati syahid mati yang mulia. Hidup yang mulia, hidup takwa Allah. Kalau mati, mati syahid. Ya. Baca surat Al-Fatihah 10 kali. Karena surat ini artinya 10. Peristiwa itu terjadi di bulan Asyura, tanggal 10. Dan bulan Asyura itu bulan 1 Hijriah. Kalau bulan umum, bulan 1 kan ya akhir Januari. Tapi kalau bulan Hijriah, bulan 1 bulan ini, bulan di bulan 1 bulan Asyura ini tanggal 10 Husain dibunuh. Kepalanya ada di Kairo, badannya ada di Karbala. Waktu saya di Mesir, saya ziarah ke kepalanya Husain. Badannya juga dipisahkan sampai ke jenggam. Dan insya Allah para anak muslim, saya akan ziarah ke makamnya badannya Husain di Karbala. Baca bela sungkawa. Kalau hadirin ada tahu waktu biasa besar-besarnya kita wadah-wadah sampai di sini itu bela sungkawa. Bela kalau bulan masuk jutaan orang bahkan barangnya jutaan terbala makar bala-bala dan kita tahu ini cucu Nabi yang dikasih Nabi Muhammad
Jadi jangan hanya bisa kita saja. Kalau kita insya Allah kita baca Al-Qur'an 10 kali setiap hari. Kita masih akan ada keinginan bisa 10 kali setiap hari. Bila ada waktu Sayyidina Al-Husayn radhiyallahu anhu itu wasilahnya. Kita akan menemukan sesuatu hikmah yang besar. Saya tidak dapat menerangkan dan masalah rahasia. Dan terbatas yang mendengar begini saja dengan orang-orang. Jangan disama-sama kepada orang lain. Terbaca yang kalau yang tidak mengenai itu jangan. Fatihah 10 kali, jangan kurang dari 10, jangan lebih dari 10. Fatihah saja 10. Kalau setelah membaca Fatihah 10, sujud. Mohon kepada Allah wasiat. Wasiat terserah apa yang dimohon. Mohon kepada Allah. Terutama kalau baca di waktu malam, malamnya. Mohon selamat di akhirat, mohon barokah, mohon izinnya Allah terserah, pokok mohon yang baik. Baru ini saya menyampaikan masalah ini, masalah. Tadi yang saya tidak bisa keluar karena saya suatu badan saya sakit semua setelah dari Kalimantan. Tapi alhamdulillah sekarang saya bisa keluar. Dan ini saya sampaikan masalah paling rahasia. Makanya saya non politik. Saya tidak begitu jahat. Sesama muslim apalagi cucu Rasulullah yang dulu umat Islam hanya kena masalah politik rebutan khalifah itu negara yang mantul di Syria. Itu namanya fitnah terbesar. Fitnah yang mencoreng umat Islam seluruh dunia terbesar. Mudah-mudahan kita jangan sampai ada fitnah seperti itu terkurang. Makanya saya tidak berbudi, hanya saya cinta tanah air. Kalau semua partai partai politik, semua partai mesti partai politik. Saya tidak berbudi. Saya tidak berpatu politik, tapi saya tidak melarang orang-orang sejujurnya ingin menyarutkan suaranya kepada salah satu partai terserah. Partai mana yang dipilih.
begitu di pantai. Pantai itu hanya memimpin pantainya saja. Tapi tadi tiga ini torekot bukan pantai. Programnya program cinta dan AS memang program aja kita katakan jadi kita harus ikut bela sungkawa kepada cucu Rasulullah yang paling cucu Rasulullah yang rujanya Rasulullah dimasukkan dalam ujaran Rasulullah dan dimanggungi dan digendong Rasulullah itu dibunuh oleh umat Islam. Bagaimana? Sampai Rasulullah pernah jauh waktu itu. Anak Husain bin anak sampai begitu. Saya dari Husain dari saya. Kan berarti membunuh Rasul. Itulah yang saya perlu, saya sampaikan, mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.